Halo Sobat Brandly, sekarang kita belajar mengenai jamur. Jodohkanlah pernyataan berikut dengan pilihan jawaban yang tersedia, yaitu tubuh buah, A. Askospora. Askospora merupakan spora generatif. Spora generatif Ascomycota. Zoospora merupakan salah satu bentuk spora. Bentuk spora yang merupakan hasil reproduksi secara aseksual dari jamur Piscomycete. Kalau Basidiokarp merupakan tubuh buah jamur Basidiomycota yang merupakan tempat tumbuh dan berkumpulnya basidium yang bersifat generatif. Selanjutnya trikogin merupakan saluran penghubung antara anteridium dan archegonium sehingga terjadi plasmogami pada kelompok jamur Ascomycota. Selanjutnya adalah Amanita sp, yaitu jamur yang termasuk Basidiomycota. Basidiomycota. Nah, selanjutnya adalah Rhizopus oryzae adalah jamur yang termasuk Zygomycota untuk pembuatan tempe. Buatan tempe. Jadi Sobat Brandly, tubuh buah ini adalah Basidiokarp. Jawabannya adalah bagian C. Oke Sobat Brandly, selamat belajar dan salam edukasi.